Perhatian, istirahat di tempat. Rang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur dan tentu hadir di sini komplit Forkompimda, teman-teman dari Pemprov, para pelatih, instruktur yang hari ini hadir, terima kasih. Dan tentu saja seluruh undangan hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah proses panjang telah kita lalui. Dan adik-adik hari ini secara resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Jawa Tengah 2022. Tentu saja ini satu proses yang membanggakan. Banyak di antara kawan-kawan kalian ingin sekali mendapatkan kesempatan ini. Tapi itu tidak mudah. Screeningnya sangat ketat, disiplinnya sangat tinggi, dan spirit kebangsaannya harus bisa merasuk ke dalam pikiran kita, kepada jiwa kita, sesuai dengan janji tadi yang diucapkan. Dan ini akan menjadi modal bagaimana kita mencintai bangsa dan negara yang dalam tugas Paskibraka, insya Allah, dua hari ke depan akan Anda tunaikan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada besok dan lusa hari. Tapi demikian banyaknya tantangan-tantangan. Mungkin cuaca, mungkin kesehatan, atau barangkali kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Bagaimana viralnya seorang anak kecil ketika paskibrakanya mengibarkan bendera dan talinya macet. Sebuah pengambilan keputusan yang sangat cepat untuk mengambil satu respon. Dan itu menjadi cerita legenda, legend. Seorang anak kecil memanjat untuk berjuang mengibarkan sangsaka merah putih agar bisa lancar. Simbol ini tentu memberikan kepada kita sebuah spirit bagaimana seorang anak kecil mau dan mampu untuk mengambil risiko yang barangkali dia bisa jatuh. Tapi itu sebenarnya terlalu kecil kalau kemudian kita memikirkan, membaca sejarah, mendengarkan cerita dari orang tua, kakek, nenek kita, bagaimana para pejuang bangsa dulu nyawa yang diberikan. Darah yang tertumpah, dan itu tidak main-main. Orang-orang yang dicintai ditinggalkan, mungkin sampai kehilangan keluarganya. Sehingga perjuangan beliau-beliau itu hari ini kita yang merasakan. Hari ini kita bisa sekolah, hari ini kita bisa makan, hari ini kita bisa menatap masa depan. Dan tentu saja ini yang harus kita pertahankan dan kita kembangkan. Mudah-mudahan janji tadi betul-betul merasuk. Mudah-mudahan itu yang akan menjadi pegangan adik-adik semua sampai kelak kemudian hari Anda menggapai cita-cita. Tidak pernah goyah dari sangsaka merah putih. Tidak pernah goyah dari ideologi Pancasila. Dan bagaimana kemudian kita menjaga keindonesiaan kita, keberagaman kita itu sebagai sebuah bentuk potensi bangsa yang mesti dikembangkan, bukan untuk disama-samakan, tapi untuk disatukan. Dan tentu saja dari banyak sejarah yang kita baca, mereka yang sudah lolos Paskibraka insya Allah punya prestasi-prestasi yang gemilang. Maka itulah yang mesti dijaga mulai hari ini, ya disiplinnya, ya terus semangat berjuangnya, terus semangat belajarnya yang konsisten. Karena di sana sini pasti akan banyak gangguan. Itu yang Pak Gubernur selalu sampaikan kepada generasi muda. Anda ingin menggapai cita-cita,
ingin berkontribusi pada bangsa dan negara, tapi di belakangan ditarik-tarik dengan gangguan yang luar biasa tidak mudahnya. Mungkin hanya sekedar bermain gadget, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang kita tuliskan, apa yang kita respon, melukai sahabat kita, melukai teman kita, atau barangkali tidak sadar kita sudah menistakan bangsa, negara, dan orang-orang yang patut dihormati. Kadang kita tidak sadar. Gangguan pertama. Yang berikutnya apa lagi? Anda ingin menggapai cita-cita, tapi pada sisi yang lain bisa terjerat narkoba, pornografi, radikalisme, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila, dan terperosok kemudian di dalamnya, lalu menyesal karena kita tidak bisa menuju apa yang kita harapkan. Mungkin Anda harus punya persoalan hukum, mungkin Anda akan punya persoalan sosial. Itulah jebakan-jebakan yang akan Anda terima dalam perjalanan ini. Tapi percayalah, sudah dilatih beberapa hari ini, sudah berkumpul dengan banyak orang, kita bisa melihat nilai-nilai yang ada. Bagaimana bekerja sama, bagaimana saling hormat menghormati, bagaimana harus mengikuti pimpinan, bagaimana harus menjadi pengikut, tidak hanya memimpin tapi mengikut, tidak hanya leadership tapi followership, sehingga dalam sebuah tim siapa bertugas sebagai apa, itu akan menjadi tugas kalian semuanya. Tidak semua besok mengibarkan bendera, tapi sebagian yang lain mengiringi perjalanan itu. Sebagian yang lain harus berpikir juga bagaimana seandainya plan B dilaksanakan. Tentu Pak Gubernur tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi para pelatih, instruktur pasti sudah memberikan briefing itu. Itulah yang harus dicermati. Saya ikuti betul tadi sumpahnya, saya ikuti betul tadi janjinya, dan adik-adik menirukan dengan sangat baik. Artinya apa? Pasti sudah dibaca, pasti sudah diresapi, setidaknya dihafalkan, dan itulah yang akan menjadi prinsip yang mudah-mudahan ini menjadi nilai-nilai yang akan dikembangkan secara terus-menerus. Tentu adik-adikku semua anggota Paskibraka yang saya banggakan, mungkin tugas besok akan dilihat orang sebagai sekedar tontonan sebuah kerapian baris berbaris. Mungkin besok itu akan dilihat orang bagaimana prosesi mengibarkan sangsaka merah putih dengan iringan, dengan formasi yang indah. Mungkin orang melihat itu. Tapi di balik sekian menit pekerjaan yang dilakukan, ada jerih payah, ada disiplin, ada ketegasan-ketegasan yang ada, dan ada konsentrasi penuh. Karena tanpa kecerdasan yang cukup, itu tidak akan bisa dilakukan. Itulah sebuah kelengkapan, dan bagaimana kita melaksanakan tugas kita dengan baik, dengan kompak, dengan disiplin yang tinggi, sehingga menghasilkan sesuatu yang dilihat secara indah cantik itu. Mungkin ini akan bisa menjadi cerita kelak kepada teman-teman kalian, adik-adik kalian, generasi berikutnya yang mungkin bercita-cita sama untuk menceritakan bagaimana suka dukanya ketika masuk kawah Canda di muka dan mengikuti proses-proses sebelumnya yang kemudian semua harus berdiri tepat pada malam hari ini, dan itu akan berlanjut setiap tahun terus-menerus. Sebuah proses panjang yang mesti diikuti. Selamat bertugas, pasti ada yang bangga melihat Anda besok mengibarkan sang saka merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, kami dari? Siap, dari Kabupaten Demak. Kabupaten Demak. Pada saat kamu dinyatakan lolos sebagai Paskibraka, apa yang ada di kepalamu? Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan. Oke, selamat. Ya. Saya Dus. Siap. Dari Cilacap. Siap, dari Cilacap. Ya. Berapa orang dari Cilacap yang lolos? Siap. Perwakilan dari Cilacap, hanya saya. Kamu aja? Siap. Gimana rasanya? Siap, sangat bangga. Ya, selamat ya. Siap. Laksanakan tetap dengan baik. Siwi dari Kebumen. Kebumennya mana? Siap. Kejeguan. Siap. Kejeguan. Kamu sekolah di mana? Siap, SMA Negeri 1 Kejeguan. Cita-cita jadi apa? Siap, ingin menjadi poluan. Jadi poluan, selamat. Ya. Belajar yang rajin.
Ya. Cok. Kamu namanya Jai? Cok. Kenapa? Jai itu artinya apa? Cok. Singkatan dari orang tua. Apa? Joko Agung Endang. Oh, Joko Agung Endang. Cok. Oh, saya kira Jai. Cok, ya. Jai, kamu sekolah di mana? Cok, sama negeri satu Sragen. Oke, selamat. Ya. Cok. Joko. Joko Agung Endang. Joko Agung Endang. Nama tiga orang. Cok. Dua orang. Dua orang, ya. Siap. Ya, kamu dari mana? Siap, Kabupaten Purbalingga. Purbalingga ini kan, Dik? Siap, dari mana? Pulau Jundur kali mana tangga dewek ya. Ya, kamu sekolah di mana? Siap, SMA Negeri 1 Purbalingga. Oh, SMA 1. Cita-cita jadi apa? Siap, polisi wanita. Polisi, selamat. Ya. Oke. Wah, ini Gagah. Siap. Gagah Bibit Akhiri. Siap. Oh, namanya Bibit. Putranya Pak Bibit. Siap, Bang. Kan. Mana ada Bibitnya? Di Banjarnegara. Siap. Negaranya mana? Siap, Kecamatan Banjarnegara. Kecamatan Banjarnegara. SMA-nya? Siap, SMA Negeri 1 Banjarnegara. SMA 1. Seneng? Siap, Paskibraka. Siap, bangga mewakili perasaan orang tua. Oh, mewakili perasaan orang tua. Siap. Ya, selamat. Ingat orang tua ini. Ya, Aura. Siap. Dari Kabupaten? Siap, Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang. Ya. Kamu sudah komunikasi dengan orang tua? Siap. Kapan terakhir? Siap, sebelum seleksi. Sebelum seleksi, terus di karantina. Siap. Berapa lama? Siap, 2 minggu. 2 minggu. Orang tuamu tahu kalau kamu di sini? Siap, tahu. Apa kata pesan orang tuamu sama kamu? Siap, untuk jaga kesehatan. Jaga kesehatan? Siap. Itu aja? Siap. Ya, selamat. Kalau nggak sehat, nggak bisa. Dewan Daru. Dari Wonosobo. Siap. Apa artinya Dewan Daru? Siap, pohon. Pohon? Siap. Kenapa kira-kira kamu dikasih nama ini? Siap, agar kuat untuk berdiri. Siap. Selamat, cocok-cocok dari Paskibraka berdiri yang lama ya. Siap. Clarita dari Boyolali. Boyolalinya mana? Siap, Boyolali Kota. Kota? Siap. Oke, kamu SMA mana? Siap, SMA Negeri 3 Boyolali. SMA Negeri 3 Boyolali. Siap. Sekolahnya bayar nggak? Siap, tidak. Tidak, SMP-nya gratis? Siap, gratis. Terima kasih, waktu selamat ya. Siap. Ya, bagus. Hanuk Tio Rinakit. Wow. Siap. Kamu Wonogirinya mana? Siap, Wonogiri Kota. Wonogiri Kota? Siap. Ada kotanya di sana ya? Siap, Kecamatan Wonogiri. Kecamatan Wonogiri, bagus. Siap. Iya, Wonogiri sekarang hebat pembangunannya. Siap. Kamu jadi apa besok? Siap, jadi polisi. Polisi? Siap. Polisi apa? Siap. Kamu pengen sekolahnya apa? Siap. Tantama, Bintara, atau Perwira? Siap, Perwira. Kalau Perwira daftarnya kemana? Siap, terima kasih. Siap, gak tahu. Gak tahu? Ya udah, nanti cari tahu. Jadi tanya kalau sudah ada Pak Polisi itu ya. Siap. Kamu tanya sama Pak Polisi itu kalau mau daftar polisi yang perwira daftarnya kemana? Ya? Siap. Oke. Okay. Ini Nesya dari siap. Kota Semarang. Sekolah di mana? Siap, SMA Negeri 15 Semarang. SMA Negeri 15. Siap. Siap. Sekolahnya bayar berapa? Siap, tidak bayar. Oh, tidak bayar juga. Tarikan yang lain apa? Seragam. Siap, seragam. Bayar uang gedung nggak? Siap, tidak. Oh, tidak. Kamu ini jadi apa? Siap, jadi pramugari. Pramugari, oke. Selamat, ya. Hebat juga ini. Kamu dari? Siap, dari Kabupaten Kudus. Sekolah di mana? Siap, SMA Negeri 1 Kudus. Apa pesan ibumu pada kamu pada saat kamu diterima lolos Paskibraka? Siap, untuk selalu jaga kesehatan dan semoga dilancarkan waktu penugasan. Oke, kalau bapakmu pesannya apa? Siap, pesan dari bapak saya adalah bangga terhadap saya dan mendoakan yang terbaik. Selamat ya. Oke. Email. Siap. Kamu dari Grobogan. Siap. Produk Grobogan yang paling terkenal apa? Siap. Suwike. Suwike. Oke. Suwike ya. Pernah makan Suwike? Siap. Pernah. Enak enggak? Siap. Enak. Paling enak Suwikenya di mana? Tidak enak. Ayo ngendi? Oh ya, selamat. Siap, terima kasih. Ya, ini Kabupaten Pekalongan. Yop. Namamu kok sulit dibaca ini? Yop. Istna. Yop. Itu salah tulis nggak? Yop, tidak. Jadi bacanya gimana? Istna. Istna. Yop. Artinya apa itu? Yop, karena saya anak kedua. Oh, karena anak kedua. Istna. Ini huruf matinya ada tiga. Dua istna itu ya. Nah, kamu SMA mana? Siap, SMA 1 Gedung Uni. Oh, Gedung Uni, Kabupaten Pekalongan. Siap. Kena banjir nggak? Siap, tidak. Siap, SMA 1 Gedung Uni. Baik, ya. Ini Nesa. Siap. Dari Brebes. Siap. Ya. Brebes itu produk yang terkenal apa? Siap, telur asin. Oh, telur asin.
telur asin itu kenapa bisa asin? Kamu tahu cara buatnya nggak? Siap, tahu. Gimana? Siap. Masih bata sih, terus dikasih garam. Oh, dikasih garam? Siap. Kenapa garamnya bisa masuk ke dalam telur? Siap, karena ditunggu sampai 7 hari. Ditunggu 7 hari? Siap. Kalau dia 8 hari asin nggak? Siap, asin. Oh, asin juga. Kalau 4 hari asin nggak? Siap. Itu namanya proses apa? Siap, sudah tahu. Oh, nggak tahu ya, nanti cari tahu di Google ya. Siap. Ya, itu proses osmosis ya. Ini dari Magelang. Magelangnya mana? Siap. Oh iya, di mana kecamatannya, desanya? Siap, kecamatan Purworejo. Kecamatan Purworejo. Ya, kamu SMA mana? Siap, kecamatan Nusantara. Oh, kamu TE? Siap. Oh, oke, bagus. Ingin jadi apa besok? Siap, sudah jadi akademi kepolisian. Oh, akademi kepolisian? Siap. Oh iya. Pak, di akademi kepolisian masih terima Taruni ya? Siap. Masih terima? Selamatlah. Siap. Belajar yang baik ya. Siap. Kamu kerja apa? Siap, dua-duanya polisi. Oh, dua-duanya polisi? Siap. Semua Pak Kamang. Ya. Oke. Ayo minggir. Ayo. Ayo kameranya minggir. Kota Pekalongan. Siap. Kamu kena banjir rok enggak? Siap, iya. Oh, tidak. Kamu daerah mana? Siap, daerah. Oke. Wali kotanya namanya siapa? Siapa? Siapa panggilannya itu? Oh, AA. Kamu kenal? Siap. Pernah bertemu? Pernah. Siap. Tahu enggak kalau kamu ikut paskibraka? Siap, tahu. Oh, tahu? Siap. Pernah pesan sama kamu? Siap, tidak. Oh, tidak ya? Siap. Oke, nanti kalau ketemu pesan. Siap. Oke, selamat. Siap. Oke. Ini dari Sarah, Kabupaten Tegal. Siap. Ya. Kamu sekolah di mana? Siap. SMA Negeri 1 Kuoru. SMA 1 Kuoru. Sekolahnya bayar enggak di sana? Siap, tidak. Tidak. Kamu sekarang kelas berapa? Siap, kelas 11. Kelas 11. Waktu kamu mulai masuk dulu suruh bayar apa aja? Cuma bayar baju. Baju aja? Siap. Gedung? Siap, tidak. Tidak ada. Masih suka diminta iuran untuk buat sumbangan-sumbangan apa begitu? Siap, tidak. Apa? Siap, cuan office. Kamu itu apa? Misal SMA ini. Oh, itu masih diminta iuran? Siap, tidak. Selamat ya. Siap. Diminta iuran suruh ada suratnya. Nggak usah ya. Siap. Ini Yohanes Kevin Dimas. Siap. P nya apa ini? Siap. Pak Susanto. Hah? Pak Susanto. Namanya bapak? Siap, tidak. Oh, okay. Pranowo. Siap. Bajunya di mana? Siap, di Kartasura. Oh, Kartasura. Siap. Ya, sekolahnya di mana? Siap, SMA Negeri 1 Kartasura. Oh, SMA 1 juga. Siap. Sana bayar nggak sekolahnya? Siap, tidak. Tidak, berarti? Siap. Gurunya galak nggak? Siap, tidak. Gurunya baik? Siap. Siap. Belajar yang baik-baik ya. Siap. Siap. Kamu belajarnya mana? Siap. Kecamatan Bayan. Oh, Bayan. Siap. Tonggokku berarti. Siap. Ya, ya. Bayan sama lapangan tembak. Siap. Dekat situ. Dekat situ. Siap. Betul. Dulu di sana ada yang rame. Katanya ada kerajaan, tahu nggak? Siap. Tahu. Apa? Siap. Kerajaan. Kerajaan yang sudah bubar. Nah, ya. Sekarang. Namanya kerajaan apa? Kerajaan yang sudah bubar gitu. Siap. Nggak ingat kok. Nggak ingat ya. Orang tamu kerja apa? Siap, polisi. Oh, polisi? Siap. Di mana? Siap, sekarang di Purwokerto. Oh, sekarang di Purwokerto? Siap. Ya, kamu jadi polisi juga? Siap, betul. Oke, selamat. Belajar yang baik ya. Terima kasih. Oh, jadi polisi. Saskia. Siap. Oh, Banyumas. Siap. Ya. Siap, terima kasih. Sebutkan dua makanan Banyumas yang paling terkenal. Siap, ketuk dan mendoan. Ketuk dan mendoan? Siap. Kenapa dinamai mendoan? Siap, kurang tahu. Kurang tahu? Siap. Kamu pernah masak mendoan? Siap, pernah. Gimana caranya? Siap, yang pertama yaitu membeli mendoannya, lalu dibeli tepung terigu, ditambah dengan air, lalu dicelupkan kepada mendoannya, lalu digoreng, sudah. Oke, dicelupkan mendoannya, lalu digoreng. Apa bedanya mendoan sama tempe? Siap, kurang tahu. Kurang tahu? Ya udah, nanti kamu cari tahu ya. Siap. Ya. Kalau mendoan itu setengah matang. Ya. Jepara. Yop. Ahmad Haikal. Yop. Kamu bisa ngukir enggak? Yop. Belum. Pernah belajar? Yop. Pernah? Yop. Kamu sekolah di mana? Yop. SMA Negeri 1 Bamsri. Oh, Bamsri. Yop. Bayar enggak sekolahnya? Yop, tidak. Selamat. Yop. Oke, baik.
Siap. Dari Kabupaten Batang. Siap, betul. Batangnya dari mana? Kecamatan Wonosri. Batang Kecamatan Wonotunggal. Wonotunggal. Siap. Ya. Kamu tahu nggak di sana ada kawasan industri besar? Siap. Sudah tahu belum? Polusian. Kok belum tahu? Nanti kamu tanya ke sana. Polri. Sekarang bupatinya siapa tahu nggak? Siap, tahu. Siapa? Dari Luka Persatuan Lagi. Haji. Hah? Sudah selesai sekarang. SMA. Tahu nggak? Nggak tahu nggak? Apa? Kedokteran. Siap. Siapa? Siap. Bulani. Kamu tahu Bulani? Siap, tahu. Tapi siap. Belum pernah ketemu. Siap. Lalu tahunya dari mana? Siap. Waktu pas upacara tandingan. Pasti berangkat di Kabupaten. Oh, oke, okay. Ya, selamat ya. Siap. Oke, okay, tahu Bulani itu sekdanya. Siap. Lingga Aliviano. Siap. Kamu kelihatannya mana? Siap. Kecamatan Ceper. Kecamatan Ceper. Siap. Apa yang terkenal dari Ceper? Siap. Pabrik gula. Pabrik gula. Apa lagi? Siap. Belut. Hah? Belut. Belut. Siap. Belut. Oh, iya, belut ya. Padahal Ceper itu kan cor toh yang terkenal ya. Tahu? Cor itu. Siap, tahu. Besi cor itu tahu? Tahu. Pernah sampai ke sana? Siap, di desa saya. Oh, desamu? Siap. Ini loh, nang desamu. Sekolahnya di mana? Siap, SMA 1 Ceper. SMA 1 Ceper. Hah? Itu yang berdiri di belakangmu, kamu kenal ya? Siap, kenal. Siapa mereka? Siap, paskibraka tahun 2021. Oke, dia pernah ngajari ke kamu nggak? Siap, sudah. Sudah, diajari apa? Siap, tentang etika dan tata krama. Etika dan tata krama, selamat. Oh, bagus. Cahaya. Dari siap. Kendal. Siap. Kamu juga diajari etika dan tata krama juga? Siap. Sama senior-seniormu? Siap. Apa yang diajarkan? Siap. Tata krama dan baris berbaris. Tata kramanya apa yang diajarkan? Siap. Etika dan sopan santun. Apa katanya yang mesti dijaga dari etika itu? Siap. Senyum, sapa, salam, sopan santun, dan juga ramah. Senyum, sapa, salam. Salam. Siap, sopan. Sopan. Siap. Santun. Siap. Terus? Senyum, siap. Tapi kan nggak kelihatan. Siap. Coba kamu senyum. Oke, dah, selamat. Sudah diajari sopan santun ya. Kayes Hilmi, siap. Kamu dari mana? Siap. Dari Kabupaten Rembang. Rembangnya mana? Siap. Kecamatan Rembang. Oh, Kecamatan Rembang. Siap. Tahu ini nggak? Siap. Siap. Oh tinggal. Barang kalau gitu nggak geser dulu. Dulu. Apa namanya? Orang tahu belakang ini. Siap. Sudah Yasin. Tahu siapa? Siap. Tidak. Tidak. Ya, kenalan dulu kalau gitu. Ya, selamat. Siap. Kamu lapor dulu. Kamu Rembangnya mana? Ini mbahnya Rembang ini. Ya. Felda, ayo Kabupaten Temanggung. Siap. Temanggungnya mana? Kecamatan Bulu. Oh, Bulu. Siap. Siap. Produk pertanian apa yang terkenal dari Temanggung? Siap, tembakau dan kopi. Siap. Tembakau dan kopi. Orang tamu kerja apa? Siap. Pelayaran. Hah? Ayah. Pelayaran? Siap. Jadi ditinggal dong? Siap. Oh, berapa lama sekali kalau pulang? Siap. Sudah mesti? Siap. Setahun sekali? Siap. Pasti? Tiga bulan sekali? Siap, tidak. Oh, tidak ya? Pengen jadi pelaut juga? Siap, tidak. Mau jadi apa? Siap, oh, polwan. Selamat ya, belajar yang rajin ya. Kota Tegal. Siap. Ya, kamu SMA mana? Siap, SUPM Negeri Tegal. Apa? SUPM Negeri Tegal. SUPM. Siap. Apa Bu? Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Oh, Usaha Perikanan Menengah. Siap. Wah, hebat. Kamu jadi nelayan? Siap, ya. Jadi apa? Siap, sebagai pengolah ikan di pabrik. Pengolah ikan di pabrik? Pemilik pabrik, siap. Pemilik pabrik? Hebat. Kurang tahu kamu pemilik pabrik juga? Siap, bekerja di pabrik sebagai manajer. Manajer di pabrik? Siap. Pengolahan ikan? Siap. Oke, kamu pengen ngolah ikan? Siap. Biasanya ikannya diolah jadi apa? Siap, sebagai ikan beku dikirim ekspor. Ekspor? Ekspornya kemana? Siap, Jepang. Oh, ke Jepang? Siap. Kamu pernah ke laut nggak? Siap, tidak. Belum pernah? Siap, belum. Pernah menyelam? Siap, belum. Belum. Pernah ketemu ikan? Siap, tidak. Selamat. Siap, terima kasih.